Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Mastri Channel. Kali ini saya akan informasikan banjir dari sungai di Kapi 2 meluap. Jadi untuk sementara ini tidak bisa dilewati oleh kendaraan kecil. Bahkan jalan ditutup. Nah, sungai ini meluapnya tuh gara-gara ini di pom bensin, tepatnya di pom bensin 34-12-601 di Kapi 2 ada perbaikan jembatan. Nah, jembatannya ini dipasang begisting, di bawahnya dipakai bambu-bambu itu. Nah, sungainya ini tuh banyak sampah, akhirnya jadi mampet. Karena mampet di ujung sana jadi meluap, akhirnya genang di jalan seperti yang tadi kita lihat. Ini sudah agak surut ya. Yang sedang memaksakan untuk lewat. Nah, ini sungainya nih yang meluap ke jalan. Bahkan ini ada tempat makan bernongkrong gitu kebanjiran. Pondok pesantren. Thank you.
itu ya informasi aja untuk pagi ini, kafe 2 khususnya dekat Setu yang ke arah Depok ataupun sebaliknya tidak bisa lewat untuk kendaraan kecil bernama motor. Itu aja informasinya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.